Nabi SAW bersabda, setelah Allah Ta'ala menciptakan Malaikat Jibril dengan rupa yang sebaik-baiknya dan dijadikan untuknya 600 sayap, panjang tiap-tiap sayap sejarak antara timur dan barat, maka Jibril memandang kepada dirinya lalu berkata, Tuhanku, adakah engkau telah cipta makhluk yang lebih indah rupanya daripada aku? Allah pun menjawab, tak ada. Maka bangkitlah Jibril. Lalu dia pun solat 2 rakaat kerana rasa syukurnya kepada Allah. Dia berdiri pada tiap rakaat selama 20,000 tahun. 1 rakaat 20,000 tahun. Selepas selesai solat, Allah Ta'ala pun berfirman, Jibril, kamu telah menyembahku dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada satu pun makhluk yang menyembah aku seperti ibadatmu itu. Tapi akan datang pada akhir zaman seorang Nabi mulia yang aku sangat kasihi bernama Muhammad, dan dia mempunyai umat yang lemah lagi berdosa. Mereka melakukan solat 2 rakaat dengan lalai, tidak sempurna, dan waktu pula sebentar saja, yakni terburu-buru, dan dalam fikiran mereka bercelaru dan banyak dosa-dosa besar. Namun demi keperkasaan dan keagunganku, sesungguhnya solat mereka itu lebih aku sukai daripada solatmu itu. Sebab solat mereka, mereka buat berdasarkan perintahku, sedangkan kamu melakukan solat tanpa perintahku. Jibril pun berkata, wahai Tuhan, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai balasan daripada ibadat mereka? Allah Ta'ala menjawab, aku berikan mereka syurga Ma'wa. Jibril pun minta izin kepada Allah untuk dapat melihat syurga itu. Allah Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah Jibril, lalu dia kepakkan seluruh sayap-sayapnya. Kemudian dia pun terbang. Setiap kali dia buka sepasang sayap, dia dapat menempuh jarak sejauh perjalanan 300 ribu tahun. Dan setiap kali dia tangkupkan, dia dapat menempuh jarak seperti itu pula. Maksudnya diangkat, dia tutup, diangkat, tutup. Sekali diangkat, perjalanan 300 ribu tahun. Dia tutup pula, meluncur lagi 300 ribu tahun lagi. Dia terbang sedemikian rupa selama 300 tahun, namun dia tidak mampu. Kemudian hinggaplah dia pada bayang-bayang sebuah pohon dan dia sujud kepada Allah. Lalu dia berkata dalam sujudnya, Tuhanku, adakah aku telah mencapai separuh syurga itu, ataupun baru sepertiga, atau baru seperempat? Allah menjawab, Jibril, sekiranya kamu terbang selama 300 ribu tahun pun, dan walaupun aku berikan kepadamu kekuatan lagi seperti kekuatanmu itu, serta sayap-sayap lagi seperti sayap-sayapmu itu, lalu kamu terbang seperti yang kamu lakukan, namun kamu tak akan dapat capai 1/10 dari apa yang aku berikan kepada umat Muhammad sebagai balasan dari solat mereka yang 2 rakaat itu tadi. Ini hadis boleh kita rujuk dalam kitab Mishkatu Al-Anwar. Bayangkanlah, cerita ini menggambarkan tentang rupa dan bentuk malaikat, dan dalam masa yang sama menggambarkan kita legend jugalah, bukan calang-calang. Walaupun malaikat itu besar, 2 rakaat yang kita buat itu tak dapat ditandingi oleh Jibril alaihissalam. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi masa kita tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi membahaskan cerita Jibril ni pada episod akan datang. Bagi yang terlepas isi perbincangan kita atau tidak berkesempatan, boleh telusuri laman sesawang www.alhijrahmedia.com untuk nak tonton kembali rancangan-rancangan kita yang lepas.